Nah, di sini nih, ini semua, ini adalah bekas rumah warga desa Besuki Barat. Di situ banyak saudara-saudara kita sendiri yang sekarang entah kemana mereka terpencar-pencar dan mereka sangat menderita sekali. Ini adalah penanganan yang salah. Sebenarnya bukan warga ini diusir, tetapi kebutuhan-kebutuhan warga, hak-hak warga yang hilang, disitulah yang harus dipenuhi, bukan tanahnya dibeli kemudian disuruh pergi. Perpres itu legalisasi pengusiran warga. Ini kayak batu pendasi. Pendasi ini, griyane pun ditumbas sapi itu. Tiangnya pun pindah pun tumbas griyo. Ini batu ini dibuang. Jadi kula lulur ini. 150 tak krek ini. Tunggu nih Bang Gedane jenengan asli ini pian. Ini kunyi, iringan masjid ini. Japon. Kalau pindah datang mereka lo, kila ini bulang, bocor kerasan, bocor nggak ada tonggo, ye mencar, bocor saya mereka, bocor saya masuk kerto mereka, bocor saya mereka itu ketimang mereka, jarjo, bocor saya ngerti nggak ini, Karangrejo, ada kampungnya piambak dek. Kali kampung tiang niku pun kula mawon sing alami anak kula memang saken kabeh. Ziarah, tapi dari sini aja, karena ini biasanya itu air aja ini, nggak ada sekarang karena musim kemarau sudah kering jadi nggak ada airnya sudah. Itu perumahan warga desa Besuki, termasuk saya juga di antara rumah-rumah itu, terdiri dari 7 RT, kemudian
ada 342 KK. Besuki Timur ini masuk di Perpres 37 itu, artinya masuk peta juga, dan mungkin 2 tahun lagi sudah nggak ada lagi, kosong lagi ini. Jadi akan banyak bekas-bekas desa di sini. Dan perlu diketahui bahwa akibat bencana ini bukan hanya 900 hektar ini aja loh ya. Gunung itu dihancurkan. Diambil tanahnya untuk bikin tanggul-tanggul ini. Kemudian lumpur dibuang ke Kali Porong. Menghancurkan ekosistem sepanjang sungai Kali Porong. Sampai di muara, banyak nelayan yang marah-marah karena ikannya sudah nggak kerasan lagi di sana. Dan lumpur tidak hanya dibuang ke Kali Porong, juga dibuang ke Kali Alu, yang bermuara juga di laut. Banyak kejahatan-kejahatan yang harus diungkap di sini. Saya dari sana ditelepon ke sini, ya udah nggak bisa nolong komputernya, udah masuk semua itu ininya kena gara-gara lumpur itu. Waktu itu SDM Besuki kan di Kecamatan Jaben itu muridnya terbanyak, dan sekarang murid-muridnya tinggal 28 ya Bu, tinggal 28, pada awalnya dulu sekitar 250-an. Dengan adanya musibah, mau tidak mau juga anak-anak ikut kepindahan orang tuanya, itu masalahnya.
Oleh sebab itu sekarang tinggal gurunya tinggal 4 yang negeri dan yang sukuan 2 dan sarananya terbatas, muridnya tinggal sekarang 28 itu. Kalau muridnya berkurang kan bos itu juga berkurang. Guru honorer berkurang juga. Gajinya waktu itu setelah kena lumpur itu cuma 100, mas. Nggak cukup, mas. Gaji 100.000 berapanya itu satu hari aja kadang pada. Jelas aja Pak Cirem gitu ya kurang. Cuma karena kita mengabdi biar anak-anak itu, biar anak-anak kan bisa meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi kan, mas. Di Perpres itu nggak ada bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana kalau ada yang sakit di situ sama sekali tidak disentuh. Jadi kita harus berusaha sendiri. Misalnya di berusaha dari yang kecil, misalnya di tingkat ibu-ibu belajar menanam sayur sendiri. Kalau sakit bagaimana kita bisa mengobati diri sendiri. Saya sudah nggak percaya bahwa pemerintah ini akan menyelesaikan kasus ini. Mereka akan membiarkan kayak gini, memang. Mereka warga sendiri yang harus bangkit. Kita merasa nggak punya negara kok. Sejak terjadinya jebolnya tanggul lumpur di depan ini, tanggal 16 Agustus 2006, sawah ini terendam lumpur, irigasinya putus, kandungan garamnya terlalu tinggi, nggak bisa ditanami, akhirnya tumbuh ilalang kayak gini. Dan ini sudah 6 tahun. Dan nggak ada? Nggak ada ganti rugi, karena di luar peta. Terus petaninya sekarang ngapain, Cak? Jadi, kalau sampai cerita, lihat di pengkolan-pengkolan itu menjadi peminta-peminta di jalan-jalan itu. Menjadi polisi-polisi cepek. Itu mereka awalnya petani. Mereka menjadi pengangguran. Yang jelas sangat marah sekali ketika saya harus menjadi kuli batu. Yang awal jadi petani kemudian jadi kuli batu, marah, malu. Itu perasaan di awal-awal dulu. Ya sampai sekarang masih masih dendam karena saya belum bisa bertani lagi. Meskipun sekarang saya mencoba untuk sebagai petani kecil-kecilan, sehingga menanam sayur-sayuran di depan rumah itu memanfaatkan lahan sempit, dan saya juga mengajak ibu-ibu agar mereka juga punya kegiatan. Kita mengajak kawan-kawan untuk mencukupi kebutuhan di dapur.
anak-anak ini menjadi korban yang nomor satu mestinya. Di mana kehilangan kawan sekolah, kehilangan sekolahannya, ruang bermain, kenyamanan juga nggak tenang gitu. Nah, saat itu kebanyakan kawan-kawan, kebanyakan warga ini hanya menuntut soal ganti rugi saja. Soal anak-anak sama sekali tidak terpikirkan. Saat itulah kemudian kami dengan kawan-kawan Desa Besuki dan juga dari kawan-kawan di luar berinisiatif untuk mengajak bersama-sama anak-anak ini untuk bersenang bersama-sama gitu aja. Dan konsentrasi ya, dihitung, itu kan nggak apa loh ya. Kalau di Alfas ini belajar bersama, bernyanyi, main musik, scribble, semuanya belajar, cuman metodenya bermain. Ini kalau untuk anak-anak. Kalau untuk yang remaja, ini hilang kepekerjaan sehingga mereka menjadi pengangguran. Nah, dari itu Sanggar Alfas mengajak mereka untuk berkreasi sehingga yang dilakukan saat ini adalah sablon. Kedepannya bukan hanya sablon, tetapi apa saja yang mungkin untuk dilakukan akan kita lakukan. Untuk orang ibu-ibu, mereka ada jimpitan sehat. Yang jelas ibu-ibu tidak akan kehilangan pekerjaan, mereka akan mendapatkan kesibukan-kesibukan baru yang menyenangkan dan bisa menghasilkan rupiah. Gitu. Jadi wajah-wajah orang-orang Besuki dari RT 1 sampai RT 6. Dari RT 1 sampai RT 6 dalam minggu ini ada tak yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah lagi. Besok itu rencananya bikin kue. Bahannya itu dari mana, uang sendiri-sendiri apa diambilkan dari kas, aku enggak tahu. Iya kan? Ini kan untuk musyawarah. Loh, enggak apa-apa kalau memang sampean punya usulan. Oh, enggak lah, dhewe-dhewe monggo. Di komunitas Jimpitan Sehat ini semuanya adalah korban dari Lapindo. Ibu-ibu yang awalnya jarang ketemu, sekarang setiap hari Sabtu jadi kumpul, ya bisa guyon bersama untuk memecahkan masalah. Ya walaupun kita ini kena Lapindo, ya mudah-mudahan kita tetap kuat, tetap semangat. Itu aja mas. Ini sebenarnya bukan solusi yang baik, tetapi bagaimanapun kalau kita harus mengikuti itu, kebersamaan warga, misalnya bersama-sama warga, harapan saya warga akan tetap bersatu, warga jangan dipecah belah. Kita punya harta sebenarnya, ada tanah kas desa, ada fasilitas umum, fasilitas sosial yang bisa kita tanyakan, karena kita bedol deso, kita akan bersama-sama lagi. Warga harus sadar di situ, jangan sampai dipecah belah oleh oknum-oknum, oleh tokoh-tokoh yang punya kepentingan-kepentingan bisnis. Thank you.
Thank you.